Ah, ngelek, 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 ma bro. Kalian lihat OC itu ngelek. Waduh. Semua bro, apa kabar semuanya? Jadi kali ini mah bro, coba kalau mau main mode kontrol nih mah bro ya. Ini mode baru yang akan gantiin domination nanti pas di turnamen mah bro ya. Jadi domination itu akan dihilangkan di turnamen. Ini rumornya, Oce nggak tahu ini fix apa enggak ya. Tapi ya sangat disayangkan sekali sih domination diganti ya. Tapi yaudahlah nggak apa-apa mah bro ya. Karena Oce udah nyobain mode kontrol ini, ternyata oke juga ya mah bro ya. Menantang sih mah bro. Kita harus capture dan kita nggak boleh banyak mati dan kita juga harus banget ngekill gitu mah bro ya. Oke. Jadi itu kita per tim cuma dijatahin 20 kali mati aja mah bro. Kalau udah habis jatah mati ya udah kita kalah mah bro ya. Tapi dari jatah 20 mati itu mah bro, per orang itu kita cuma boleh mati 4 kali saja. Habis itu kita nggak bisa respawn ya. 4 kali 5 kan satu tim 5 orang, 4 kali 5 adalah 20 mah bro ya. Nah, sebanyak itu saja mah bro ya. Dan kita juga dikasih waktu untuk capture mah bro. Jika nanti di antara kedua tim tidak ada yang nyampe 20 mah bro jumlah matinya, ya berarti dihitungnya dari capture-nya mah bro ya. Siapa yang lebih unggul ya sampai detik-detik terakhir sampai selesai itu yang akan menang mah bro ya. Jadi ya ini ada dua pilihan sih mah bro untuk main control mode ini ya. Oce udah nyobain di scrim ya. Kalian mau bener-bener cari musuh, adu aim ya, abisin jumlah respawn musuh ya, kan cuma 20 aja ya. Atau kalian bener-bener capture, ngehold sampai detiknya habis ya mah bro. Nah sekarang Oce mau nyobain ya mah bro ya. Tapi nggak bisa di ranked ya, karena ini belum rilis di ranked, cuma di ya private multiplayer ini kalau kalian mau ngetes. Dan Oce mau ngajakin para apa mah bro ya. Oce sudah upload di Instagram story untuk mengajak para mah bro untuk ikut bareng Oce tes control mode ini. Sebenarnya Oce udah coba, tapi Oce pengen ngajak mah bro banyak yang belum tahu dan belum nyoba juga dan belum mengerti. Jadi kali aja Oce bakal ajarin mereka gitu loh. Oke, let's go mah bro. Halo bro. Ayo ayo. Mau review kontrol, udah pada tahu belum? Udah. Oh, udah pada pernah main. Udah pernah main ya? Udah. Emang di ranked tuh udah ada ya? Belum kan? Ranked sih, Clan War betul-betul. Clan War pernah ada. Oh, Clan War pernah ada. Oh, berarti udah pada ngerti berarti ya. Ini sebenarnya tuh mirip banget sama Hardpoint mah bro ya. Oke. Spot-spotnya ya. Ini fokus satu dulu. Fokus satu dulu, mau jaga mana nih, bro? Oke. Nice. Eh, pada on mic dong, on mic, on mic. Oke, pada kagak on mic mah, bro. Oke. Ini, ya... Oce sama tim ini ngabisin... apa? Matinya musuh doang sih, mah, bro, ya. Kalian lihat tuh. Oke, dan kita sambil nge-capture juga unggul sih. Masih 17 kill kita. Infinity, man. Nah, mereka ini udah tinggal... 6. Oke. Okay. Ya sebenarnya gini-gini aja mah bro. Kita capture sampai itu tinggal 13 detik lagi sampai waktunya habis ya. Ini Oce ngasih tahu, ngajarin ke kalian loh. Buat kalian yang masih belum tahu gitu. Sebenarnya kalau waktunya masih banyak dan jumlah death mereka tuh udah dikit gitu mah bro ya. Itu ada tuh di atas tuh. Ada tulisan 20 ya kan. Misalnya udah 3 gitu. Nah, itu cari aja udah ya. Itu Oce yakin banget sih. Kalian misalnya unggul dalam itu, percepat dengan mengkill musuh itu langsung menang, enak banget sih. Mati Oce. Jago-jago juga nih ya. Keren dah. Oke, mantap. Ah, mati. Oce udah mati 2 kali nih mah bro ya. Nah, ini nggak boleh mati sebanyak 4 kali nih udah kalau dari gini. Oke. Okay? Udah cukup 2 kali saja gitu loh. Kita nggak boleh kalah ya. Ini nahan. Misalnya kita jadi teror ini poinnya ketahan mah bro tuh. Ya, apa namanya detik ya. Jadi kita harus habisin nih jumlah killnya musuh. Jumlah deathnya musuh.
sampai mereka tidak bisa respawn lagi gitu kan. Dan spawnnya ini sama terus ya, Mabro. Jadi nggak pindah-pindah. Spawnnya itu di teror terus. Kalau hard point domination kan pindah ya. Wih, MVP-nya nerf. Mantap. Coba kita ganti map lain, Mabro ya. Kita ganti ke mana nih enaknya? Summit ya. Ini kayaknya kurang ini nih, Mabro. Ini musuhnya kayak berat sebelah, kayaknya Ocha harus pindah set ya. Mau pakai spectate kah? Nggak bisa pakai spectate mah bro. Ini enak nih mah bro. Yuk, let's go kawan. Di firing range ini, Ocha sih sebenarnya kalau sekarang ya tugasnya tuh ngekat gitu loh mah bro ya. Tapi kalau ini tuh enaknya langsung ke B, langsung tabrak B bro. Tabrak B. Temen kita mati banyak sekali nih mah bro ya. Bahaya banget nih. Oke, mantep. Mereka 14 kill. Aduh, gak agak nge-lag nih. Oke. Nge-lag mah bro. Kalian lihat Ocha itu nge-lag. Waduh. Bro, ngendok aja jangan sampai banyak matinya. Soalnya penting banget control mode, gak boleh mati guys. Waduh. Wow, mati gue. Duar. Mantap mah bro. Kita harus menang pokoknya sih. Target's in sight. Contact with enemy. Aduh. Ya. Oh, masih ada kesempatan hidup mah bro. Aduh, Ocha harus clutch nih kalau gini nih. Enemy contact. Malah kepencet drone. Iya, clutch banget bro ya. Wah, Ocha harus skill banyak memang sih. Kalau ini seimbang, soalnya musuhnya tuh ada pro playernya mah bro ya. Kalau di tim Ocha tidak ada. Oke. Okay. Nah, kalau ini tuh benar-benar kita harus jaga ya. Bro, jaga satu tempat aja. Wah, gokil. Malah mati, cuy. Jangan sampai mati banyak ya, kawan. Ditambil alfanya. Sebenarnya enggak boleh nih kayak gini. Enemy contact. Oke. Enggak boleh banyak mati aja, Bro. Jatuhnya 4 kali dan mereka enggak boleh ambil B. Woi. Aduh. Waduh, jangan sampai ambil kawan. Sulit kali mah bro jadi CP. Pokoknya jangan sampai tim merah tuh nge-capture ya mah bro. Ocha mau ras mana kira-kira ya? Nice. Ayo. Ayo bro, semangat. Tahan ya, jangan sampai pada mati. Mana musuhnya ya terakhir ya? Oke. Ya, nice. Ini kenapa gue yang ngekill doang nih? Parah banget kalian. Astagfirullah. Kedeketan juga ya. Udahan. Makasih, udahan. Ya, makasih. Thank you semuanya udah pengen main bareng. Thank you.
Thank you, Bang. Sip. Ya, ada yang baru masuk tuh. Ya, jadi seperti itu, Mabro ya, mode kontrol. Ya, sebenarnya Ucha masih belajar juga ya. Makanya sedikit agak ada yang keliru sih ya, Ucha. Jelasin ya, Mabro. Tapi ya, kurang lebih seperti itu, Mabro ya. Pokoknya tuh, kalau misalnya kita jadi Tero ya, saran Ucha kita tabrak satu capture-an dulu. Kita capture sampai habis, misalnya B ya. Kita capture sampai habis, dapat. Habis itu ke A, Mabro ya. Lagi pula kalau kita capture itu, detikannya tuh berhenti, Mabro ya. Jadi misalnya kita capture terus, nggak selesai-selesai ya game-nya. Ya selesai sih sampai capture-annya semua habis. Kan ada 2 capture A sama B, udah ke capture udah selesai ya. Tapi kalau kalian mau habisin kill-nya mah bro, itu sih boleh juga ya. Karena Ocha kayaknya lebih suka ngekill ngekill deh, karena sangat mengasyikan juga mah bro ya. Oke. Dan kayaknya gitu aja untuk video kali ini mah bro. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa aktifkan loncengnya dan share video chat terus ya mah bro ya. Dan kayaknya gitu aja untuk video kali ini. Yap, see you mah bro. Dadah. Yaudah, dadah semuanya. See you next.